katanya skin hero itu katanya nggak bagus guys, jadi gue mau kasih tips aja lah bahwa tuh skin hero tuh nggak jelek. Orang kan beranggapan skin hero tuh skin ampas katanya, skin low strike, padahal mah skin nggak harus sih guys. Paling enteng sih pakai skin Christmas. Jujur emang kalau hero tuh lebih agak berat, tapi sebenarnya sih agak sama aja sih menurut gue. Kita langsung aja beli item sepatu. Nah kalau musuhnya kayak magenya kayak Lilia sih, saran gue mendingan beli yang sepatu tuh yang defend magic. Nah di sini langsung aja kita start biru. Dibantu Rafaela. Sama aja sih guys, sebenarnya mau skin hero, mau skin Christmas, tapi sih emang kalau ini terjadi aja guys, menghindarkan dari kita doangnya. Mati juga nih. Di KS arah apa-apa, tapi kita untung. Nah ini kalau udah jadi sepatu kita war X aja guys, biar kita tuh bisa war terus, apalagi posisi kita udah win kayak gini, mendingan kita jadiin war X. Nah setelah war X kalian bisa beli endless atau endless sih sebenarnya bagus. Kalau heptasis sudah nggak bagus guys, sumpah. Heptasis mendingan kalian tuh ganti war X aja sih. Gak tau kenapa heptasis sudah jelek banget. Tempel gue Rafa, sumpah mati nih orang. Wah, mati gue. Apa power X sedikit lagi mau jadi. Help guys. Ah. Terus aja nih cowok dapat. Tidaknya dapat gold. Aku ada di sini untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Yang sabar, ambil-ambilinnya jungle. Nah kalau udah jadi ini kita baru beli endless guys. Dulu kan apa ya, metanya tuh heptasis ya, tapi atau kenapa heptasis jadi jelek gitu loh guys, damage-nya sama lifesteal-nya kurang. Yang beli ini apa, endless ketahuan. Astaga, kita set lo. Sabar, gue biru dulu, gue biru dulu. Satu ratus match Lancelot di Gear Legend. PR gue sih jelek banget, nggak jago-jago banget, tapi gue bisa lah. Lancelot
walaupun WR gua 73 apa 74 gitu. Biasa aja gas-gas. Gua pakai basic aja ini. Apa amat lu mau balik? Jadi KS. Guno retri, guno retri. Bih, diambil dong sama Barca. Nih guys, gua kasih tips nih kalau apa? Buat kalian yang ngehujat skin hero jelek, skin hero jelek. Padahal mah sama aja guys. Kalau udah ngomongin apa ya, skill sama skin itu sama aja sebenarnya. Kalau emang skillnya pro, jago mekanik, makronya dimainin sama aja. Kata beli dong, malah BOD lagi ntar lagi. Lupa di ini. Ya udah sih, tetap gue udah liat. Haya, haya apain cowok, dia gak ngerti nih. Nekat bener hayanya, sumpah. Nyari mati lu, haya. Gas gak sih? Hayanya jago banget. Towernya aja dulu, towernya. Oh, dia di bawah. Gua kira di rumput situ loh. Mega kill. Oh, cepet banget kaburnya, cok. Udah ulti siapa ya sih? Wah, low banget itu. Gas. Yuzhongnya cuek banget, nggak ngejar gua, cok. Woi, ping gua tahu-tahu naik loh, 140. Ping gua kenapa naik, cok? Nice. Ada lot. Nggak boleh bunter. Wah, umpah sih, ribet banget skill duanya. Gila, sakit banget, cok. Dahlah, ayo pop lot, ayo gas lot. Gue mau ready tapi bisa sih, dia mati 10 detik. Ally has slain
Wah, hayanya low banget. Enggak ding. Jauh. Hebat juga nih ayam. Nah, udah jadi pistol baru BOD. Wah, lu banget. Sumpah Nathan-nya lu banget. Nice, gila keren banget monteknya. So. Gila. GG. Lancelot 400 match soalnya 73% main di tier legend. 73 setahu gue dah. Terakhir kalau nggak salah 73 berapa gitu. Kasih like dulu.